dia pakai bawang putih goreng. Bener. Biasanya adanya tuh di mana? Kalau gua makan soto ya. Nah, kurang ada yang kayak kurang aja gitu loh. Kurang ajar. Kurang ajar. Udah enak ini makanya tadi gua sampai lupa. Pakai kurang sambal. Kurang ajar apa kurang kurang aja lu. Balik lagi sama gue Edwin, gue William. Kali ini kita mau makan apa kok? Bakmi ayam kampung nih, Wi. Gimana? Villa Melati Mas Serpong Tangerang. Katanya ya, di sini itu bakmi ayamnya unik kok. Kenapa unik? Masa pakai bawang putih goreng? Biasanya kan adanya di mana? Bawang putih. Soto ayam. Nah, ini kita mau makan soto ayam kampung atau bakmi ayam kampung nih? Gue jadi penasaran. Bakmi ayam itu kampung namanya. Bakmi ayam kampung Aha. Bener? Aha. Aha. Oh, siap. Gak usah pake lama. Langsung aja dah. Kita ajar, coy. Di sini ada bakmi apa aja, Ci? Bakminya ada kecil, bakmi lebar, bakmi karet, bihun, kue tiaw ada. Favoritnya apa di sini? Favoritnya di sini bakmi kecil sama karet. Aku bakmi karet deh. Bami. Satu porsi harganya berapa? Satu porsi harga biasa 30. Cuman ini karena lebaran, tambah 2.000. Oh, kenapa? 32. Karena harganya naik. Harganya naik. Pegawai juga naik. Kalau gitu aku ini deh, bakmi karet. Bakmi karet. Ayamnya bisa request kan? Dada atau paha gitu? Bisa, paha, dada bisa. Oh iya, ini halal nggak, Ci? Tidak, ada yang halal, ada yang enggak. Oh, ada yang halal, ada yang enggak. Oke. Okay. Kalau gitu aku makan sini dua ya, bakmi karet. Dua. Iya. Lu mau dada ya? Oh, lu paha, satu paha, satu dada? Satu paha, satu dada. Pakai bakso, pangsit, sikiau. Rekomendasinya apa? Sikiau kali ya? Oh, pangsit. Pangsit. Yaudah, pakai pangsit deh. Kalau pakai pangsit, berapa tuh jadinya? Pangsitnya 3 biji, kalau sikiau 2 biji. Jadi berapa harganya? Tambah 12. Oh, tambah 12. Oke. Okay. Ya udah. Ada porsi yang gede gak sih? Ada porsi biasa dan jumbo. Porsi jumbonya? Waduh, mau jumbo. Jumbo harganya berapa? 53. Biasa 50. Pilih semangkoknya seberapa tuh yang jumbo? Hampir 2 kali. Waduh, coy. 2 kali mau jumbo apa yang biasa aja? Hampir 2 kali. Ini jumbo ya? Iya. Mangkoknya sama, cuman porsinya aja besar. Jumbo sih. Mau jumbo apa yang biasa? Nendang lah, oke lah. Nendang aja. Ya jumbo lah, boleh. Jumbo nih. Karet dua jumbo, jumbo ya. Iya. Oke. Okay. Thank you. Pakai pangsit aja tadi. Pakai pangsit ya. Iya. Oke. Okay. Thank you, Ci ya. Jumbo dua. Yuk. Iya. Sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Amin. Amin. Setelah udah berdoa kita langsung. Ada yang beda nih, ada yang beda, Win. Yang beda, dia pakai bawang putih goreng. Biasanya, adanya tuh di mana? Kalau gue makan soto, Win. Nah. Ini gue nggak pakai, gue pengen pakai lagi sih, coba. Gue aja ke sini, nggak apa-apa. Satu. Dua. Tiga. Sebenarnya ada yang penting kok, harus sekarang aja. Oh itu ya. Sini aja dulu, nggak apa-apa dong. Tolong lu bukain lu. Ini adalah senjata paling ampuh. Tapi ini non halal. Pelengkap, ini pelengkap. Pelengkap paling enak. Gila ini. Udah gratis. Gratis ya? Gratis. Tapi selama persediaan masih ada ya. Tapi ngambilnya juga jangan banyak-banyak. Kira-kira lah. Ya. Ya satu sendok lah. Sendok. Sendok nasi. Ya udah. Gua sebanyak banget langsung makan aja. Bawang putih goreng gua makan dulu. Iya, bawang putih, bawang putih gua. Enak.
Enak kan? Ini pake bawang putih. Gue mesti pakai kuah nih. Kasut coy. Bentar, bentar, bentar. Nah ini gue udah gak gitu kesut nih. Ruin, mantuk, win. Mana kok ininya kok? Ini apa sih sebenarnya babi punya apa sih? Lemak kan? Lemak ya? Wah gila. Mantap. Enak banget sama lo. Wah gila. Enak banget. Wow. Lu pake ini enak banget. Gue belum pakai sih. Tunggu. Gue mau nikmatin originalnya. Dan ini tuh mie-nya homemade loh. Ini homemade. Dia buat sendiri. Gue berasa beda sih. Tapi kalau ditanya bedanya gimana, bingung ya. Ini oily banget gue. Sumpah. Kalau mie ayam, enak, itu harus yang oily. Ini oily-nya parah sih. Daging ayam kampungnya juga gede-gede. Kenapa lu? Bukain dong. bukain. Nih, aku juga gak mau ketinggalan ini dong. Ke depan dong. Nah, udah, secukupnya lah, secukupnya. Let's pengajar. Udah enak banget. Gila gak bohong. Terus ini pangsitnya ya. Kita ini B2 sama udang ya. Iya. Iya. Makasih. Ini ada shaker lagi nih. Oke, okay, thank you. Si, sekalian. Baru nyampe langsung hajar. Itu shaker isi ayam. Iya, sama udang kayaknya. Aduh. Udahlah. Oke. Okay. Iya, ini penuh banget langsung. Coy, coy. Apanya, coy? Itu makan. Makasih, coy. Oh, enak. Mantap. Oh, gila. Oh, mantap ini. Ah, panas. Nanti dulu lah. Kalau yang itu mau panas, bego. Gua ini deh, gua tuh sampai lupa ini gue. Oh, kalau gua sorry ya. Kalau udah keenakan gua udah pakai. Tapi gua tuh kalau enggak pakai sambal gimana ya? Tuh. Kayak kurang ada yang kayak kurang aja gitu loh. Kurang ajar. Kurang ajar. Udah enak ini, makanya tadi gua sampai lupa pakai sambal. Kurang ajar apa kurang kurang aja lu. Kenapa begitu ya? Gue doyan. Gue doyan. Bawang putih goreng. Baru pertama kali gak lo? Ada makan mie ayam pakai bawang putih goreng. Biasanya kan ada garing-garing krim-krim gitu ya. Lebih lama cari tempat duduknya. Enak lo? Jekernya berasa banget udangnya coy. Enak. Lu udah makan? Udah. Gila di mulut. Panas kali. Bego lu. Dia pakai ini bangkuang katanya kok. Ada enggak? Berasa enggak? Ada. Udangnya sih. Udang sama ayam. Gila ini udangnya. Berasa banget. Ini sih bikin enak banget. Oh, itu mah udah. Senjata terakhir. Oh enggak, kalau sampai pakai itu makin enggak enak, gue bingung. Mas, coba. Ayam kampungnya enak banget. Gila, Win. Baru kali ini gue makan lebih cepat dari dia. Kuahnya mantep kok. Nah. Ini kuahnya kuah tulang ayam ya. Tenang ya. Oh, gue doyan nih, kuahnya enak. Wah, kaldunya berasa banget, coy. Wah, itu pasti masak ya, pasti masak. Minyak kaldunya tuh keluar semua, loh. Pantes. Dia pasti buka, tuh, ya. Gila. Itu minyaknya, buset, kuning-kuning.
Gua kenyang. Jumbo coy. Ini banyak banget loh gua. Porsinya. Porsinya ngotak tuh namanya. Oh, bukanya dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Rabu. Bener. Aduh, sayang nih. Nama. Wah, ini enak banget tuh. Maksudnya tuh udah habis. Pantesan cepet. Pantesan gue belum. Wah, enak. Wah, gak bohong sih. Ada yang apa namanya? Apa sebutnya ini babi punya apa? Lemak, lemak babi enak banget. Wah, gila kenyang banget, coy. Enak, 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 enak. Wah, ini jadi rekomendasi gue nih, Win. Salah satu kuliner ini ayam kampung yang enak di Tangerang Selatan. Ini maksudnya Tangerang Selatan bukan? Omongnya lah. Tangerang Selatan bener. Dan katanya Gila Melati Mas. Iya. Dan katanya ini tahu dong YouTuber gaming yang suka teriak-teriak siapa? Sini. Siska Kol. Kan pernah ngeprank Siska Kol katanya. Zaman dulu. Brandon Kemp. Katanya pernah makan di sini. Suka makan di sini, belum pernah sih. Suka katanya. Katanya suka sih. Seberapa suka gua enggak tahu sih. Mesti kita tanya sih itu. Cukup sekian video kita kali ini. Tunggu lagi video kita yang selanjutnya yang lebih nampol. See you next time. Bye-bye. Nonton. Tiba-tiba datang lagi mie kecil kali ini. Sebenarnya sih udah nggak mau lagi ya. Udah kenyang. Gila jumbo ya Pak, harganya banyak banget Pak. Ketawa banget gara-gara mau bayar. Tapi beneran, ini kalau ini seporsinya 30.000, kalau yang tadi kita jumbo 50.000. Gue penasaran juga nih, mie kecilnya kayak menarik nih. Waduh, ini enak. Ini kayak enak sih gue. Kok lebih demen yang mie biasanya ya. Coba. Wih, panjang sekali. Aduh. Wah, enak, Win. Belum makan, lu. Enggak. Kenyalnya tuh enggak banget ya. Racikannya emang enak. Bumbunya enak sih. Kalau bakmi, ya. Kalau bagi gue ya, bakmi itu yang enak. Oh, iya. Masih. Bakmi itu menurut gue enak. Kalau lu makan bakminya tidak pakai apa-apa, jadi cuma minyak, jadi campuran racikan minyak, kecap asin sama yang lain-lain itu diaduk, lu makan itu enak, itu enak. Iya dong. Maksudnya nyawa bakmi itu yang enak nih, itu di minyaknya kan. Karena nggak perlu pakai apa-apa, emang dia udah jadi enak. Jadi kalau gitu. Minyak udah enak begini nih, lu makan gini nih, nggak pakai apa-apa nih. Iya. Seperti apa? Yang racikannya udah pasti enak. Indomie. Maksudnya dia tuh nggak perlu pakai cabe, nggak perlu pakai kuah, nggak perlu pakai ayam. Itu kalau yang udah enak. Ini bukan karena nggak enak. Udah kenyang gila, lu porsinya banyak banget. Gue deh, lemes gue. Hehehe.